Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi teman-teman. Selamat datang di channel Aries, Aries Cek. Tidak henti-henti dan bosan-bosan, saya selalu mengingatkan buat kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pakai masker, tangan, dan selalu jaga jarak. Oke, hari ini saya mau buat video reaction dari Lesti ya. Dia menyanyikan lagunya Tirani. Ya, seperti kita tahu Lesti ini ratu penghayatan ya. Suara dia itu tebal, menggelegak, wow. Tapi kalau ngomongnya jempreng atau kasar kan. Dia salah satu juara satu di Dangdut Akademi satu ya. Dia juara satunya. Nah, selanjutnya dan dia menjadi apa referensi ya buat penyanyi-penyanyi selanjutnya khususnya dari Dangdut Akademi maupun di Liga Dangdut ya untuk seperti OS. Dan dia sangat fenomenal kalau dipasangkan dengan Jidan ya, mereka berdua itu sepaket. Oke, namun sebelumnya ya buat semua teman-teman, jika suka dengan video ini silahkan kalian like, share, comment, maupun subscribe. Tonton sampai habis. Walaupun ada bunyi-bunyi di luar, dicuekin saja. Karena memang dekat jalan. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung check it out. Lesti dengan Tira. Yeah. Lesti itu kelihatan sekali ya, suaranya itu tebal banget. Tebal dan menggelegar, dan dia salah satu penyanyi wanita terbaik dari ajang pencarian bakat Indonesia ya. Dia tahu cara mengenakan sebuah lagu itu, Lesti pakarnya. Kemudian kalau penghayatan, dia udah paling juaranya. Kalau selfie si Ratu Cengkok, Lesti Ratu Penghayatan. Enak banget memang suaranya. Keren. Apalagi lagu Tirani ini bercerita tentang perasaan terluka ya seorang wanita. Wah, kalau perasaan-perasaan begini, Lesti juga. Dan yang perlu diingat ya, suara dia itu enak banget, suara Lesti itu bulat banget, mau nada-nada tinggi itu. Dia kalau saat nada rendah itu pintar banget memang. Apa nama enak banget suara Lesti benar-benar suaranya itu merdu yang mengenakan sebuah lagu dia juga lanjut. Kalau vokalnya kita tidak bahas ya, sudah fix juga vokalnya itu enak banget, bulat suaranya, kemudian nada tinggi juga, suaranya tidak pecah ya, dan suara dia itu khas banget. Lesti kalau nyanyi tanpa kita lihat wajah atau di layar kaca ya, atau dimanapun kasetnya ya, kita dengar suaranya, maka kita udah bisa tahu itu Lesti yang nyanyi. Ini ciri khas suaranya. Lanjut. Ini termasuk lagu yang panjang ya. Dan kita lihat Lesti membawakan lagu ini sangat enak banget.
Karena suara dia sendiri sudah nyaman. Oke, ya, buat semua teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih buat semua yang sudah like, share, maupun subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sudah komen-komen juga, terima kasih buat semua yang tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai bertemu di next video.